Wali Kota Madiun Maidi mendatangi satu persatu warung maupun penjual gorengan di Kota Madiun. Wali Kota membagikan minyak goreng secara gratis kepada pelaku usaha kecil tersebut. Sulitnya mendapatkan minyak goreng dikhawatirkan akan berdampak pada usaha mereka. Bantuan minyak goreng ini diakui sangat membantu dalam menjalankan usaha. Pasalnya, harga minyak saat ini masih tinggi dan memberatkan. Tidak hanya kepada warung maupun penjual gorengan, Wali Kota juga memberikan minyak maupun sembako kepada petugas kebersihan. Minyak 2 bungkus, sama ini sembako, gak tahu isinya apa. Beli atau gimana, Pak? Enggak, cuma-cuma, gratis. Senang gak, Pak? Ya senang dong. Oh, senangnya ya, gimana, Pak? Ya senangnya dapat jatah ini, kalau enggak saya beli ini 40 sudah 80 ribu. Itu untuk goreng itu sudah enggak cukup. Biasanya itu cuma 30-40 separuh harga loh. Terkait harga minyak yang mahal ini, harga ya saya minta diturunkan, Mas. Kalau sembako itu semuanya, kalau bantu seperti saya ini ya maunya ya turun. Udah di terjang minyak aja sudah segitu banyaknya, belum lain-lain. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, upaya ini dilakukan agar roda perekonomian pelaku usaha kecil tetap berjalan. Untuk itu, bazar maupun pemberian minyak gratis dapat dilakukan secara berkelanjutan. Apalagi banyak warga Kota Madiun yang menggantungkan perekonomian dari sektor kuliner. Dari ini, dari pasar, dari warung, dari perumahan, kita turun semuanya kita cek. Total stok yang disiapkan berapa? Yang kita siapkan hari ini tadi 3 ton sampai 5 ton. Besok juga. Ini langsung ada 5 pickup keliling. Sampai kapan? Nanti akan kita lihat kondisinya. Tapi yang paling utama, semua gorengan saya dulukan. Jadi bakul gorengan saya dulukan semuanya. Dipastikan gratis, Pak ya? Gratis. Ada yang gratis, tapi ada yang beli, tapi harga yang harga anu. Tapi yang saya gratis terus. Jadi, bakul tempe, bakul tahu, pisang goreng, dan ini harus jalan semua. Dan ini nanti snack nggak jalan, wah repot nanti. Itu yang kita lakukan. Upaya intervensi harga minyak terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Apalagi saat ini harga minyak goreng masih di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Griswanto, CTV, Madiun.